Jeep Wrangler adalah mobil yang identik dengan kegagahan, apalagi tipe gladiator dengan bak terbuka di belakangnya. Sedangkan, warna merah adalah perlambangan dari sifat berani. Apa yang terjadi jika Jeep Gladiator merah dimodifikasi di Pioneer Auto Garage? Tingkat kehebatannya tentu akan meningkat drastis. Selamat datang di Modifikasi. Pada dasarnya, Jeep itu sudah gagah dengan sendirinya dari pabrikan. Bangun badan yang besar memberikan kesan gagah dan tangguh. Akan tetapi, apa jadinya jika Jeep ditinggikan? Itulah salah satu modifikasi paling digemari oleh para Jeep lovers. Jeep Gladiator merah ini sudah ditinggikan menggunakan lift kit 2,5 inci stage 8 dari Icon Vehicle Dynamic. Ini adalah paket terlengkap dari suatu kelas lift kit Icon, di mana di dalamnya sudah termasuk spring depan dan belakang 2,5 inci, shock adjustable yang bisa diatur tingkat keras lembutnya dengan teknologi CDC valve, kit kotak depan dan belakang, track bar depan belakang yang bisa diatur panjang pendeknya, kontrol arm kokoh dari aluminium billet, dan sway bar link kit. Upgrade suspensi tidak berhenti sampai di situ, karena shock steer Icon Centerline hadir untuk sistem kemudi yang lebih baik. Ketika Jeep sudah ditinggikan, artinya kita sudah bisa untuk mengupgrade ukuran ban. Seperti Jeep yang satu ini, dia mengupgrade-nya ke ban BF Goodrich All Terrain 35. Pemilihan All Terrain berdasarkan kebutuhan owner yang kerap berpergian harian di dalam kota, melalui jalan tol atau jalan raya, bukan jalan tanah atau off-road. Karena kalau mau off-road, baiknya menggunakan ban mud terrain. Upgrade ban tidak lengkap tanpa upgrade velg. Itulah yang Jeep Gladiator merah ini lakukan. Velg Black Rhino Ring 17 warna hitam jadi pilihan sahabat pionir ini. Setelah suspensi dan bagian roda, bagian tampilan pun juga di-upgrade. Bagian bumper kali ini diganti oleh sang owner yang memilih simple tapi tepat guna, yaitu bumper dari Mopar dengan tipe Anniversary. Model bumper ini sama persis dengan bumper bawaan dari Jeep. Namun, letak perbedaannya ada di bahan dasar. Bumper ini terbuat dari besi baja, sedangkan bumper bawaan terbuat dari plastik. Secara massa, tentu lebih tebal bumper besi baja, lebih kuat, lebih tebal, otomatis tingkat keamanan juga meningkat. Tidak jauh dari bumper depan, ada winch dari Warren dengan tipe VR Evo 8S. Angka 8 dari 8S berarti bisa mengangkat hingga bobot 8.000 pound atau sekitar 3,6 ton. Kemudian, arti huruf di S di 8S adalah talinya terbuat dari sintetis.
Keunggulan tali sintetis ada pada fleksibilitasnya yang tinggi serta bobot yang rendah, sehingga lebih mudah dikendalikan ketimbang tali baja. Kemudian, untuk akses keluar masuk Jeep, Jeep Gladiator merah ini sudah diinstal sidestep elektrik dari AMP Research Extreme. Didesain untuk medan ekstrim, jadi AMP Research ini bukan hanya nama semata. Sidestep elektrik premium ini akan terbuka dengan dual motornya, di saat keluar maupun masuk. Dibuat di Amerika, AMP Research Extreme ini canggih karena terbuat dari konstruksi aluminium anti korosi untuk kekuatan dan tahan lama. Finishing grade-nya pun sudah ala militer PTFE, kemudian juga anti selip berkat tekstur bergelombangnya. Sidestep ini memiliki lebar 6 inci atau 15 cm. Akses keluar masuk Jeep pun jadi lebih nyaman. Terakhir, ada kunci kap mobil alias hood catch dari rugged reach yang hanya bisa diakses dengan kunci khusus. Bagian mesin pun sekarang dijamin lebih aman. Gimana? Sekarang jadi makin gagah kan Jeep Gladiatornya? Si merah jadi lebih menggelora nih. Kalau kamu punya Jeep, Jimny, Hilux, atau mobil 4x4 dan SUV lainnya, dan mau dimodifikasi sekeren ini, caranya gampang banget. Kamu cukup WhatsApp aja ke nomor kita di 0822 11 101 101 dan berbicara langsung dengan tim marketing Pionir. Gratis biaya konsultasi. Kalau kamu mau modifikasi tapi terhalang lokasi, bisa pakai jasa home service Pionir yang melayani ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, cukup sekian review singkat modifikasi Jeep Gladiator Merah di Pionir Auto Garage. Kalau kamu suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info video terbaru Pionir Auto Garage dan Pionir Jeep. Follow juga TikTok dan Instagram Pionir Auto Garage serta Pionir Jeep. Silakan cek marketplace resmi kita di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.